sayang sekali, terbentur tadi. Nampak bentaran yang dibutuhkan oleh BCM setelah ke depan. Di sana ada rumpun 11, 5 meter, 10 meter katanya ke depan. Namun mampu dengan lagi oleh rumpun 8, saudara-saudara. Lagi-lagi melakukan kerjasama dengan rumpun 5. Namun mampu dicuri oleh rumpun 10, 10 kerjasama dengan rumpun 9. Namun sayang sekali, kurang akurat tadi. Namun masih nomor 10 kerjasama dengan 13 kotak-kotak bola. Langsung nomor 10 sang bola. Nomor 13 dan nomor 9 sudah tangan. Tata melewati dengan namun sayang sekali. Kurang akurat ya sekali ini. Langsung dan ke depan. Dan tetapi nomor 10 namun sayang kurang cermat tadi lemparannya. Masih nomor 11 ke depan. Tata 7. Sayang sekali. Back handal dari PS Putumjaya nomor 16. Dia dilakukan oleh nomor punggung. Atau pemain dari PS BCM. Masuk-masukan bola kerjasama dengan lagi-lagi ke depan saudara-saudara. Namun saya persiapkan game nomor 10 PR Putumjaya. Langsung ke depan sebetulnya ketemu 17. Masuk saudara kita saksikan nomor 7. Nah, hampir saya jatuh saudara-saudara. Tendangan yang tidak begitu keras saudara-saudara. Sehingga penjaga gawang dengan mudah. Dokter babak awal ini belum ada gol yang tercipta. Nomor 10 bersama ke depan. Nampaknya tadi mampu yaitu membuat pemain dari tim Batu Jaya pas langsung ke tengah tertubuh. Namun mampu dihalau. Kini nomor 17 saksikan ke depan saudara-saudara. Ada nomor 9, nomor 7 bersama dengan nomor 8 Batu Jaya langsung ke depan. Kalau dia pulang lari kencang saudara-saudara. Nampaknya bola lebih dulu. Tentunya saya sudah meminta melakukan saya kemudian. Angkat saja nomor 15 pas BCM AS Pecahan. Menanjang sekali penganggulannya tadi. Ini ada nomor 16, putar. Berkata sama, saudara-saudara. Nggak lihat langsung nomor 9. Namun, nampaknya terjadi handball saudara-saudara. Dua atau gagal. Yang sudah mengambil ancang-ancang nomor 10 dengan nomor 13. Kayaknya terlihat 13, langsung ke depan. Tetapi di sana ada pemain 14. Masih ada nomor 9. Nampaknya bola mampu dicuri oleh anak-anak dari bang Batu Jaya kali ini. Coba cuma kotak kotak bola kerjasama dengan nomor 22. Langsung ke 13, nanti saja. Masih 13 menguasai bola sudah serang. Nomor 22 langsung ada ke tengah. Siapa tahu di sana ada nomor 7. Namun tadi nomor 7 kurang sigap tadi mengambil bola sehingga diambil oleh back dari ASBCM nomor 4 tadi langsung ada kerjasama masih nomor 3 dari PS Batu Jaya. Lagi-lagi mutan ke belakang langsung ke depan. Nampaknya akurat sekali nomor 7 masih nomor 7. Nampaknya dia lebih duluan jatuh kotak kedua kerjasama yang nomor 2 nomor ke depan ada nomor 10. Nampaknya mau melakukan sebuah saudara-saudara sebuah dekat namun saya tadi nomor 8 kali ini nomor 7 masih nomor 7 ke depan. Nampaknya terjadi tarik yang pas Batu Jaya langsung terkenar ke depan. Nampaknya tendangan yang cukup keras dan mengarah saudara-saudara. Nampaknya mampu saya tadi langsung saja ke depan. Secara sama ke 12 namun santai saja menjaga gawang dari BCAS BCM Kota. Kemudian nampaknya tadi bukan pelanggaran saudara-saudara. Nomor 2 sudah tertuduh pada nomor 9 namun kurang kontrol. Namun nomor 6 dapat langsung depan ke depan dan 13 akan putar tinggi bola ke depan. Siapa tertuduh sana pada nomor 10 awal terjadi langsung cedera namun gagal. Maaf sudah melanggar nomor 10 namun ke depan saya sudah tadi halo tadi untuk 17 namun mampu lagi-lagi disambar oleh nomor 7. Saksikan untuk kali ini pemain sebelah dikubur oleh anak dari PS Batu Jaya. Punggung 8 melihat rekan-rekannya ke depan namun di peluang saja nomor 6 masih dari anak-anak Batu Jaya. Coba kotak tadi bola nomor 10 nomor 8 kali ini melihat rekannya ada nomor 10 umpan nomor 10 lagi-lagi ke tengah masih nomor 8 langsung saja sorotan bola jadi saudara. Nampaknya bukan offside tetapi kurang kencang lari daripada striker sayap.
mendadak pemain PS Batu Jaya masih bola dikuasai oleh Arjo nomor 8 kali yang kotak ketik bola masih nomor 8 mereka rekan-rekannya ke depan namun dihalau saja oleh Bang Deddy tadi baru Bang Deddy ini adalah jagoan dari Chili FC yang kali ini coba membangun sebuah klub yang cukup kuat kita saksikan dari nomor 7 masih sayang sekali masih nomor 7 13 nomor 6 kerjasama dengan nomor 9 nomor 9 memandang petunjuk kekar dia laga masih nomor 10 namun kurang tadi supporter Bangkrut masuk bola ke depan untuk ada nomor 10 kagak tadi supporter terlalu ke depan dari sehingga penjaga gawang dengan santai mengumpul bola hari ini dan untuk 17 Dedy tidak mendengar oleh Dedy masih Dedy ke sana lihat saya ke mana di halang-halang sampai saja dengan back lontrang dari AS BCM ini langsung ada ke depan dan diambil oleh nomor punggung 5 pemain dari PS Petugai pulang saja tadi terjadi lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh PS BCM dan lihat saksikan masih ada penumpang siapa yang dituju nah yang tepat sebenarnya nomor 11 namun lama tadi kotak dari bola nomor 13 mengadar ke Batu Jaya langsung sama ke depan namun back gombrong dari masih baru nomor 7 namun dihalangi lagi-lagi back handal yang tubuh Dedy tadi mampu santai saja kontrol bola ke depan ini anak-anak dari PS Putra namun dibuat tidak mau repot ke depan lagi-lagi sembilan yang mengibatkan terjadinya lemparan ke dalam dan nomor 9 dari PS BCM masih nomor 9 ke depan namun mampu dihalau oleh nomor 7 ke depan sudah cerah kita saksikan namun gagal save kaki ada nomor 9 lagi dari anak-anak dari Kuta saudara-saudara PS BCM nomor 13 kerjasama dengan nomor 6 melihat rekan-rekannya ke depan magal sekali lagi-lagi gagal saudara-saudara kali ini anak-anak dapat mencari nomor 13 gagal lagi-lagi desut tunggu nomor 2 sudah berpas siapa tunggu di sana ada nomor 10 nampaknya terperangkap saya bisa langsung ke depan mencoba dengan nomor 10 coba adu dua lihat saudara-saudara bola samping langsung tidak mau pusing coba ketik bola namun dihalau saja masih dari Bansi Bung Deddy kata kerjasama itu dengan nomor punggung 13 langsung aja berpas sampai 7 namun kurang akurat dan tidak cermat tadi dengan enak nomor 2 terjadi dalam anak-anak petugas ke depan nomor 17 masih 17 lihat saudara-saudara nampaknya dan terima nomor 15 masuk hari ini dari pelatih dari Tongkoku menurunkan pemain kandangnya yang berambut pirang saudara-saudara dari tim penyerang dari kemarin pulang coba dari akan coba yaitu berkomunikasi dengan striker andalan dari PS AS BCM Kuteng kali ini mengisi kota langsung ke keras saudara-saudara dan mampu dihalau lagi-lagi kiper dari AS BCM melakukan penyelamatan dominan saudara-saudara tadi baru cukup keras tembakan sudut cukup keras depan anak-anak dari PS Batu Jaya namun mampu digagalkan oleh penjaga gawang dari AS BCM di kali ini PS anak-anak di Batu Jaya menguasai bola masih baru menit 17 kita lihat kemudian gak jelas lah mengutai untuk ketik-ketik bola masih menit 17 ke depan masih dan sekarang mampu coba membuat sebuah gerakan lagi-lagi terperangkap jagakan offside yang dilakukan coba untuk sebuah lewat sebuah kiri sebuah kanan atau memang berpura menggagal anak-anak dan petugai masih menguasai bola dan nomor 8 kerjasama untuk nomor 3 ke depan ada nomor 5 namun lagi-lagi back handle Bang Deddy mampu mendapatkan bola ke depan namun tidak ada terkannya di depan saudara-saudara satu nomor 16 terus berhentang kepada nomor 3 masih menjaga dekat di bola kerjasama nomor
Adi tadi mengambil bola. Bola dikuasai oleh anak-anak DPS Batu Jaya yang sempat melakukan sambil namun DPS tadi. Sayang sekali waktu di kiri. Lepas umpah sih lagu ini. Dan lalu gol 11. Coba berlari kencang. Nampaknya faktor tenaga kurang menurut 11. Tadi waktu diambil ke Sandi. Coba ke lalu gol. Tengah tentu di sana. Masih 13, nah,
hanya mengenai muka sudah terdengar. Saya kesempatan dua sudah terdengar. Besok juga PMI 11 dan PCF kuna PMI November 14 Rani nomor 27 dia nomor 25 masuk. Langsung saja lebaran ke dalam dan lebaran oleh anak-anak dari Kuta, namun tadi gagal dua anak dari Kuta sebulan masih bola dapat bersama namun berkelas di atas nomor punggul lakukan pergantian dua sekaligus ada Koko nomor 27 keluar, Fikri nomor 11 masuk dan Rais nomor 11 keluar, Redi nomor 8 masuk. Apanya pelatih atau manajer dari PS Kecil andalannya sekaligus mencoba memperkuat lini depan dari atau memperkuat serangan nantinya dengan kedatangan player nomor 13 dari Papua FC bersama dengan pemain 8 melihat coba melihat teman bola serangan ke depan namun tidak ada akan maksudnya ke nomor punggung 11 tadi berlari namun nampaknya masih di belakang dari pemain nomor 11 dari PS Kecil. Lagi-lagi nomor 11 namun dihalau saja nomor 17 dari serangan dari Kuta Sulawesi UCM sama kerjasama nomor 11 sebelah kiri kotak di bola lewat masih melewati saudara pemain anda nomor 11 ke bola gagal bola dengan mudah diambil tadi masih nomor berana ke bulan nomor 8 ke tengah dapat ujungnya nomor 13 saudara-saudara langsung aja ke depan namun salah sasaran namun lagi-lagi dikuasai oleh Pep Gondron dari PCM Kuta di sana ada di sana ada Pep nomor 8 dan nomor 2 saudara-saudara namun bola out atau keluar lemparan ke dalam kali ini akan ditahan oleh Mokur Mokur Pep yang sekali senang saja masih nomor 8 nomor 8 mencapai bola digagalkan oleh nomor 12 ini bola dikuasai oleh nomor 25 dari Batu Jaya FC ke depan namun disusul saja oleh nomor 26 hari ini nomor 11 coba bergerak nomor sebek dari BCM Kuta umpan itu lagi dilakukan bersama nomor 19 nomor 11 tembak ke depan santai saja bek dari depan maksudnya ada nomor tadi mampu nomor 16 dari Kota Jaya nomor 16 kerjasama nomor 12 coba sampaknya terjadi sebuah kurungan dan bebas atau pelanggaran hal ini dengan kerjasama 4 pendek diperagakan oleh Kota Jaya FC nomor 11 menang kecil namun luar biasa lincah dan gesit masih nomor 11 sebetulnya terlihat umpan nomor 12 mulai rekan-rekannya sementara langsung ke depan namun mampu juga masih anak-anak dari Kecai gagal tadi disuruh oleh Pek Gondong masih nomor 2 baru 19 digagalkan nomor 9 lagi PCM Kuta menguasai bola coba-coba bergerak bola umpan nomor 15 masih nomor 15 berharakannya ke depan ada nomor 10 masih nomor 10 saudara-saudara kita saksikan PCM Kuta masih menguasai bola ke depan namun kurang PS Batu Jaya FC masih PS Batu Jaya FC menguasai bola umpan nomor 11 19 masih coba melihat ke tengah kaki bola melihat terkatanya umpan nomor 19 masih ke depan namun mampu tadi dipop dengan ada tadi oleh nomor 2 PCM Kuta namun lagi-lagi bola dikuasai oleh nomor 3 langsung aja ke depan ada nomor 13 lagi-lagi menjadi back handal atau back starternya luar biasa secara nomor 6 melihat terkena di kesempatan yang nomor 9 namun kurang kontrol lagi-lagi bola dikasih oleh PS dari Batu Jaya FC masih nomor 13 dari Batu Jaya coba pilih-pilih bola masih coba dari Batu nampaknya nomor 12 Roy nampaknya berarti berkuku menurunkan pemain nomor punggung 12 melihat pemain nomor 9 nampaknya sudah mulai kelelahan saudara-saudara nampak napasnya sudah terengah-engah kelihatannya apakah nomor punggung 12 ini termasuk salah satu pemain andal yang diturunkan oleh Bung Koko asuh ke depan mampu menghalang
Lalu kedua, semua jadi apa yang 13 ada di perputaran bola. Nanti saja 12, Bandung 8, Jawa Tengah sama 6-16, namun dihalau oleh Bandung 10 dari PS Petucai. Kedepan, mentar, ada penuh PS 19, ada IOC. Ampanya lagi-lagi bola usai oleh Bet. Bukung 5, coba bukan terobosa dari PS Petucai, nomor 11. Terlapa yang ketujuh kalau nomor 17. Sayang. Bola terlalu keras saudara-saudara sehingga yang akan dilakukan oleh anak-anak dari PS Petucai FC tentunya yang halus dari Solo saja saudara-saudara terkena nomor 4 Edi masuk. Kali ini mati atau manajer dari Petucai FC melakukan coba bukan perombakan yaitu menurunkan pemainnya yaitu nomor 4 saudara-saudara yang akan memperkuat yaitu lini depan dari PS namanya lini belakang itu sudah berjuang masih nomor 12 ada nomor punggung 10 cedar ke depan hampir saja tendangan kiri yang cukup mendadak masuk nomor punggung 18 Rahman dari Petucai FC. Langsung saja melakukan umpan pendek dan kebanyakan ketika nomor 4 menguntung 4 namun dihalau tadi masih nomor 4 yang bermasuk 13 umpannya dibuang saja dan nomor 13 tertiga dan nomor 17 sana kerjasama kita potong dari bola langsung nomor 13 ke depan santai saja Adi dengan mudah mengambil bola karena tidak ada gangguan dari pemain Petucai FC. Bola dikuasai oleh banyak terjadi duel tadi dimenangkan oleh anak-anak Petucai FC nomor 16. Langsung dengan bukan 9 terkena langsung oleh nomor 13. Masih nomor 16. Nomor 16 dari sana. Nampaknya gagal lagi kura-kura tadi. Apaan? Nomor 22 Kecil Kuda tidak langsung saja terbuka tendangan. Ini bola dikuasai oleh Petucai. Namun dengan usaha mampu dicuri tadi. Langsung melakukan bukan di kota kedua umpan ke nomor 10. Nomor 12. Nomor 10. Nomor 10. Coba bola langsung aja ke depan. Santai saja. Pertama gawang dari Petucai FC. Saudara-saudara tidak ada yang mengganggu di sana. Ambil bola dengan mudah dan santai. Hari ini bola dikuasai oleh nomor 12. Coba lakukan itu serangan dari sebelah sisi kiri gawang saudara-saudara sisi kanan namun gagal dihalau saja tadi oleh Bek Handa nomor 10 dari PS Petucai masih menguasai bola dikejar oleh nomor 18 namun bola lebih dulu keluar akan dilakukan oleh anak-anak dari ASBCM Kota langsung saja dilakukan kasih nomor 4 tapi tidak mau rem mengajak ke tengah di sana namun kosong sana saudara-saudara nomor 13 dari PS Petucai bersama dan nomor 19 lompat pendek diperagakan nomor 4 masih tunggu 12 acung ke depan apa yang datang dari duet saudara-saudara nah masih bola dikuasai oleh nomor 12 Kuta masih anak-anak dari Petucai masih bola dan nomor 11 menghalau saja saudara-saudara lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh anak-anak dari BCM Kuta ke depan mampu merebut tadi lalu mengkumpul 8 kebun 8 bukan 3 namun mampu nanti dihalau masih kebun 8 dari Petucai masih bola coba melakukan umpan pan masih nomor 16 10 sementara kebun 8 namun tidak akan saja nampaknya terjadi pada sebuah sikutan yang keras namanya dia sudah mengambil ancang-ancang sebagai sikutan sudah terlihat saksikan sudah bersiap nomor 13 untuk melakukan tendangan saksikan apakah akan menjadi untungan atau kegagalan yaitu coba lakukan nomor 13 sedang, 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 sedang. Nampaknya
anggaran yang kesakitan anak-anak dari PS Batu Jai. Sam nomor punggung 17 keluar, Rio nomor punggung 9 masuk. Dari Batu Jai sekali lagi nomor punggung 17 keluar, masuk. Dari Kuta nomor punggung 5 keluar, nomor 3 punggung 3 masuk. Nampaknya cukup dekat, jarak yang cukup dekat untuk sekarang. Tendangan kali ini coba berputar mengambil ancang-ancang dua pemukul 8 dan 13. Macam kena cedera, langsung aja. Terlalu keras saudara-saudara sehingga bola jauh di atas mestar gawang. Langsung disambil untuk lepas depan, namun mampu dihalau masih anaknya berputar 28 depan. Santi back gondrong dari BSM Kuta, namun lagi-lagi bola kosong 8 10 bersama nomor 12 masih nomor 12. Saudara-saudara melihat rekan-rekannya ke depan juga saudara-saudara di kedalaman 9, namun penjaga gawang seorang lebih dulu menguasai bola. Kita terlalu harus kita maklumi di sana ada wasit yang memimpin yang memberikan hukuman. Karena ada punggung 8, ada pihak dari Bang Huda yang bekerjasama. Langsung aja ke depan, harus saja berjalan, coba berlari. Kemudian dihalau saja dari punggung 18. Bola langsung ke depan. PS Batu Jaya saudara-saudara, punggung 8. Langsung saja masih punggung 8, lampu direbut, punggung 12. Bukan handball saudara-saudara, berhubungan kerjasama saudara-saudara dan punggung 10. Masih nomor punggung 10, melihat tekanan langsung aja ke depan. Namun penyandaran saudara-saudara luar biasa Batu Jaya. Beberapa kali melakukan penyelamatan yang cukup gemilang dan hebat. Masih nomor punggung 4. Langsung saja ke depan saudara-saudara, berusung oleh Bung Dedi. Masih nomor punggung 11, kerjasama nomor punggung 8. Batu Jaya FC langsung melakukan sebuah terobosan. Langsung lagi dikejar oleh nomor 11. Masih nomor 11. Saudara-saudara. Namun langsung saja ke depan. Di sana ada nomor 11 coba melakukan umpan. Setelah ini. Mana langsung saja. Bola melakukan terobosan. Ada nomor 2. Coba nomor 2 yang dibuka. Masih nomor 10. Nomor 2. Kami saudara-saudara tendangan. Kawan saudara-saudara nomor 19. Coba kotak-kotik bola, masih cuma punggung 11. Anak-anak DPCM langsung saja ke punggung 11. Lagi-lagi punggung 11 tertinggi saudara-saudara. Masih punggung 11. Coba lihat kerjasama dengan punggung 19. Langsung lihat ke depan. Langsung 8 saudara-saudara melihat rekan-rekannya kerjasama punggung 11. Langsung melakukan terobosan. Namun lagi-lagi Bung Dedi mampu menghalau dengan santai saja. Baik dari PSM Kuta. Lagi-lagi bola dikosong oleh nomor 11, namun kontrol yang tidak akurat tadi dilakukan oleh sebelum menolak lemparan ke dalam. Dulu bersama nomor 15 sebesar ke depan dihalau saja oleh nomor punggung. Langsung saja di sana dan nomor punggung 10 saudara-saudara. Nomor 10 coba berdiri nomor punggung 10 saudara-saudara. Namun dengan saja tadi 19 ke depan. Tampaknya dengan pelanggaran kali ini tendangan bebas. Namun dibutuhkan umpan pendek untuk 10. Saja ke depan ke 13. Disundul lagi oleh Dedi. Untuk 8 coba berangkatannya langsung untuk ke depan. Kejar namun lagi-lagi back control. Bersama dengan nomor punggung 7 saudara-saudara ke depan. Lagi-lagi nomor 16 sekolah, nomor 4, namun mampu merebut nomor 8. Nampaknya terjadi pelanggaran, terbil ancang-ancang. Ya langsung aja ke depan, kedang 7, hampir saja bola lepas. Namun tidak diambil lagi-lagi saudara tendangan dari nomor 2. Menurut dari anak nomor 7, musuh bola nomor 13. Coba terus lepas serangan dari sisi kiri, terus coba buang bola, bola di bawah, langsung aja. Namun terlalu lemah saudara-saudara,
terasa. Cuaca yang cukup bagus, terang. Kemudian dan masih langsung saja dari pilih dari Dubai. Kali ini bola dikuasai oleh anak-anak di PSM Kudar berpengaruh 10. Coba melihat kerjanya dengan jatuh sangat-sangat yang jatuh sehingga bola lemah menuju penjaga gawang dari dukungan Olimpik berumur 4. Lupa mesti ada kerjanya langsung dengan buka terobosan. Namun gelaga sudah dibunyikan oleh wasit. Pertandingan usai tekor 1-0 1 untuk sore hari ini. Dan juga kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada PS Batu Jaya FC. Sampai berjumpa pada tahun depan dan pada event berikutnya. Semoga PS terjaya dalam selamat sampai tujuan. Thank you.